kebetulan di warga Kepodang ini di RT 02 dan RW 06 ini, Kepodang Juta Keranji ini setiap tahunnya kita sudah mengadakan silaturahmi setelah menjalani sholat Idul Fitri. Ini sudah merupakan satu tradisi yang kita laksanakan. Semoga ini juga menjadi ukhuwah Islamiyah sehingga kita terjalin silaturahmi, itu yang kita laksanakan setiap tahunnya. Pak, dari tahun berapa nih Pak? Ya. Oh, ini, Pak. Yang Bapak ingat Pak? Ya, semenjak saya pindah di sini pun sudah melaksanakan ataupun tradisi salam-salaman atau silaturahmi ini ya, kurang lebihnya sekitar 20 tahun yang lalu juga sudah dilaksanakan gitu kan, kira-kira seperti itu. Pak, kenapa sih Pak punya ide seperti ini Pak? Karena kita mengingat bahwa warga Duta Keranji ini, khususnya warga Kepodang Duta Keranji ini, terdiri dari beberapa suku dan daerah. Kemudian juga tadinya tidak saling kenal-mengenal, kita di sini mengadakan seperti ini agar jadi satu sama lain tidak melihat suku dan etnis lagi, sehingga kita punya ide untuk mengadakan silaturahmi atau bersalam-salaman setelah melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Jadi ini nggak perlu door-to-door ke rumah-rumah ya Pak ya? Ya, nah ini makanya kalau seandainya kita masih sistem door-to-door, khawatir kita bersilaturahmi ke rumah, ternyata orangnya atau ada, ya, tuan rumahnya tidak ada. Makanya kita ambil inisiatif atau kesepakatan, sehingga kita mempunyai kesepakatan mengadakannya di satu tempat dengan cara bersalam-salaman langsung, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Mempersingkat waktu juga ya Pak? Mempersingkat waktu juga. Oke. Pak, ini tadi nggak salaman doang, ada doa dan ceramah gitu ya Pak? Ya. Nah, di sini juga kita setelah mengadakan salam-salaman, sebelum kita membubarkan diri masing-masing ke rumah lagi, kita mengadakan juga atau berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu ustaz. Nah, itu tujuannya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, satu-satunya keberkahan, sehingga kita insya Allah untuk Ramadan di tahun yang akan datang juga kita dapat bertemu kembali dan bisa bersilaturahmi seperti yang saat sekarang ini. Okay.